Welcome back to my channel Happy Rajut. For this tutorial, I want to make a crochet amigurumi animal pig. So this part 4, I want to make ear. Let's start to make a ear, and we use same a main color, it's a purple color. And I want to make a 6 single crochet into a magic ring. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan merajut boneka rajut amigurumi animal binatang pig. Oke. Okay. Dan sekarang saya akan membuat telinganya dengan menggunakan warna ungu dan akan membuat 6 SC di magic ring. Oke. Okay. Dan kita buat ya teman-teman, kita mulai membuat telinganya 6 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tarik benangnya seperti ini. Nah, ini round pertama berjumlah 6 stitches. For round 1 the total is 6 stitches, and now we make a round 2, we make a increase we make a 1 single crochet and increase, repeat 3 times. Jadi di round 2 kita akan membuat 1 SC, kemudian increase, kita buat 3 kali. This is the first single crochet, and make mark to the first single crochet, and the second stitch I want make a increase, which mean 2 single crochet in 1 stitch, and next 1 single crochet, and next increase 2 single crochet in 1 stitch, and next 1 single crochet, and next increase. So for the part 2 the total is 9 stitches. Untuk round kedua berjumlah 9 stitches. Kemudian untuk round ketiga single crochet in each stitch. Jadi untuk round ketiganya kita buat di 1 SC, kita isi 1 stitch, kita isi 1 SC. Maaf teman-teman. Nah, ini kita buat lagi yang kedua 3 SC, 4 SC, 5 SC, 6 SC, 7 SC, 8 SC, dan 9 SC. Untuk round ketiga berjumlah 9 stitches. For round 9 the total is 9 stitches. So right now we make a round 4, we make a 2 single crochet and increase, repeat 3 times. Jadi untuk round keempat kita buat 2 SC, kemudian increase, kita buat 3 kali. Jadi kita buat dulu ya, 1 single crochet, kita beri tanda, kemudian next stitch kita buat single crochet kedua, dan stitch ketiga kita buat increase. Nah, ini udah sekali kita buat. Kita buat yang kedua kali sama, 1 SC, 2 SC, and next stitch increase. Lalu kita buat lagi di stitch berikutnya, 1 SC, 2 SC, kemudian increase yang terakhir. Jadi untuk round keempat ini teman-teman,
berjumlah 12 stitches. For round 4, the total is 12 stitches. Now we make a round 5, we make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round kelima, kita buat satu stitch itu, kita isi satu SJ. Jadi saya langsung kasih penanda di SJ pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk round kelima berjumlah 12 stitches. For round 5, the total is 12 stitches. Now we make a round 6. For round 6, we make a 3 single crochet and increase, repeat 3 times. Untuk round ke-6, kita buat 3 SJ. Saya kasih penanda. Kemudian kita buat increase. Kita buat 3 kali. Jadi sudah 1 SJ, 2 SJ, 3 SJ, kemudian increase. Nah teman-teman, saya ulangi, maaf. Kita buat lagi seperti ini, kita ulang 1 SJ, lanjut lagi 2 SJ, kemudian next stitch, increase. Nah ini yang kedua kali ya, kita buat lagi yang ketiga kali, 1 SJ, kemudian next stitch, 2 SJ, 3 SJ, kemudian 3 SJ, kita lanjut lagi yang terakhir, increase ya teman-teman. Nah untuk round ke-6 ini berjumlah 15 stitches. For round 6, the total is 15 stitches. Now we make a round 7, we make a 4 single crochet and increase, repeat 3 times. Untuk round ke-7, kita buat 4 SJ, kemudian increase, kita buat 3 kali. Oke. Okay. Nah, saya sudah buat 1 SJ, kemudian kita lanjut lagi. I already make a first single crochet and this is a second single crochet and 3 single crochet, 4 single crochet and then increase. I'm sorry, I make again increase and then next. So we make a 4 single crochet, 1, 2, 3, 4, and increase. Okay, this is a second, and make again. Totalnya berjumlah 18 stitches. Now we make a round 8 to 9. We make 2 rounds single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke-8 kita buat sama round ke-9, 2 rounds. Kita buat setiap stitch itu kita isi 1 SJ. Jadi saya mulai dengan round ke-8. Ini ada 3 SJ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
nanti teman-teman buat lagi satu round lagi. Nanti kita ketemu setelah selesai membuat satu round lagi. Ini saya ulangi ya teman-teman, yang terakhir kurang rapi, jadi saya buat lagi. Oke, teman-teman buat dulu satu round lagi, lalu saya langsung saja ya, biar selesaikan saja ini round terakhir. Maaf teman-teman, saya buat lagi aja biar selesai. Dua dan saya takut videonya kepanjang, makanya saya harus membuat lagi supaya tidak terlalu banyak memakan atau tidak terlalu lama videonya, oke? Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton atau sudah membagi dan sudah subscribe terlebih, terima kasih untuk sudah mensupport channel ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan teman-teman yang sudah menontonnya juga saya mengucapkan banyak terima kasih manapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, oke? Terhindar dari segala bahaya, terutama bahaya COVID yang ada sekarang ini. Oke, dan semoga teman-teman selalu senang menonton video saya dan senang membagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, ini teman-teman, ini sudah selesai. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi telinganya sudah selesai, lalu kita akan slip stitch di SC pertama. We make a slip stitch to first single crochet and make 4 chain and cut the yarn and leave a long tail. Okay, for sewing. Nah, ini kita keluarkan benangnya. Kita masukkan ini, lalu kita lipat. Nanti kita akan menjahitnya, dan saya sudah membuat yang satu lagi. Nah, kita tinggalin dulu. Sekarang kita akan lanjut lagi membuat mulutnya. Okay, let's start to make mouth and make a single crochet into magic ring. So kita mulai membuat mulutnya dengan menggunakan warna ungu. Lalu kita akan membuat 6 SC ya teman-teman di dalam magic ring. Jadi kita buat satu, kemudian buat lagi 2, 3, 4 maaf teman-teman, 5, 6. Oke, kita tarik seperti ini, kemudian kita buat satu chain, kemudian kita balik, lalu kita akan membuat, kita buat satu SC, kemudian increase, kita buat 3 kali. Ini satu SC kita buat, kemudian increase, dan kita buat lagi satu SC, kemudian increase, lalu kita buat lagi satu SC, kemudian increase. Jadi di ujung ini harus ada 2, jangan terambil 1 ya teman-teman. Dan kemudian kita akan kencangkan dan kita akan sisakan benang. Jadi kita potong benangnya, leave a long tail for sewing. Okay. Jadi sisakan benangnya, kemudian keluarkan. Nanti kita akan menjahit bibirnya di bagian kepalanya, oke?
Nah, ini teman-teman sudah jadi, kita tinggalin dulu ya. Nanti kita baru jahit bibirnya yang warna merah, oke? Selanjutnya kita akan membuat ini hidungnya, macul. Kita gunakan sama ya, kita buat 6 SC, 6 single crochet into a magic ring. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tarik benangnya, lalu kita akan membuat 3 SC. Jadi di stitch pertama ini kita isi. Jadi isi 3 SC di stitch pertama. For round 2 we make the first stitch, we make 3 single crochet in a one stitch. Sorry, I make again. Jadi kita buat 3 SC, 1 beri penanda di SC pertama teman-teman. Lanjut lagi di stitch kedua kita isi 1 SC, kemudian di stitch ketiga 1 SC, dan keempat kita isi 3 SC, 1 selanjutnya tinggal 2 stitch kita isi 1 SC masing-masing. So for the round 2, the first stitch we make 3 single crochet, the second stitch we make 1 single crochet, and the third stitch we make single crochet again, and the next 3 single crochet again, and the next 1 single crochet, and the last stitch 1 single crochet. So the total for round 2 is 10 stitches. Untuk round kedua berjumlah 10 stitches. Now we make a round 3, we make a single crochet and increase, repeat 5 times. Untuk round ketiga kita buat 1 SC and increase, kita buat 5 kali. Jadi saya sudah buat SC pertama, kemudian next stitch kita buat lagi increase. Nah ini udah sekali teman-teman, kita buat lagi 4 kali lagi, 1 SC, kemudian increase yang kedua, next yang ketiga 1 SC, increase, lanjut lagi 1 SC, increase, ini yang keempat, kemudian lanjut lagi 1 SC dan increase, ini yang kelima. Jadi teman-teman untuk round ketiga ini berjumlah 15 stitches. For round 3 the total is 15 stitches. Now we make a round 4, we make a first, kita lanjut membuat round keempat. The first stitch we make 1 single crochet, okay? And I make a first 1 single crochet for the first stitch, and the next stitch we make a 2 single crochet, and then next we make increase 2 single crochet in 1 stitch, okay, and the next stitch we make a 3 single crochet in a 1 stitch, 1, 2,
and 3. And then for the next stitch, we make again 5 single crochet in the next 5 stitches. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then next stitch, we make a 3 single crochet in a 1 stitch. 1, 2, 3. And then for the next stitch, you will make a increase 2 single crochet in a 1 stitch. And for the last 4 stitches, we make a 4 single crochet. So 4 single crochet in the next 4 stitches. 1, 2, 3, 4. Okay. So for the round 4, the total is 21 stitches. Untuk round keempat berjumlah 21 stitches. Now we make a round 5. We make a single crochet in each stitch of the back loop only. Okay. So untuk round kelima kita buat SC, tapi kita dibuat di belakang. Jadi di sini front loop, di belakang sini back loop. Jadi kita bekerja di belakang benang ini. Okay, kita mulai. So I make a first single crochet in a back loop only. This is the first single crochet and I make mark for the first single crochet. Jadi saya mulai membuat satu SC di belakang benang. Jadi kita mulai, kita hitung 1, 2, 3, lanjut lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah ini sudah selesai round 5 nya. Okay. And now we make a round. From round 6 to 7 we make 2 rounds. So single crochet in each stitch. But this is not in a back loop, but the regular single crochet. Okay. One single crochet, jadi kita buat 2 rounds. Dari round 6 sampai round 7 kita buat SC, 1 stitch itu kita isi 1 SC, jadi tidak di back loop lagi. Jadi posisinya jadi seperti biasa. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah teman-teman, lanjut lagi buat yang round ke 7. Jadi kita buat lagi satu round lagi. Kita mulai lagi. 1 SC, kita kasih penanda ya di sini. Kemudian kita buat lagi
2SC ke 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan terakhir 21. Oke, untuk round ke 7 sudah selesai. Kemudian kita akan sticks di SC pertama, kemudian fasten off and leave a long helpful leaf. Oke, untuk jahitnya, nah, kita panjangin. Agak panjang ya teman-teman supaya mudah. Oke, lalu kita keluarkan dulu benangnya. Setelah sudah selesai, kita langsung buat hidungnya. Jadi ini kita gunakan benang warna hitam. Kemudian kita buat di sini. Jadi kita masukkan benang warna hitam belakangnya, sisakan sedikit. Kemudian kita tusuk di sebelah sini, lalu keluarkan di sini. Jangan terlalu ditarik, teman-teman. Dikendorkan sedikit. Lalu kita tusuk lagi ke belakang. Nah, dia akan membentuk hidung. Now we make like this and tie it down. Nah, kita sudah buat hidungnya. Sekarang kita ikat benang hitamnya. Kemudian potong sedikit sisanya, nanti dia akan masuk ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini hidungnya sudah ya, tinggal kita pasang. Kemudian kita akan menjahit bibirnya. Now we make a lip. Over here, we start from first chain over here. Kita mulai ya teman-teman di sini.
seperti ini, nanti di belakang kita langsung ikat saja sisa benangnya. Sudah selesai bibirnya. Ini di belakang tidak mengapa, nanti kita pasang dan kita tutup, nanti nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Nah teman-teman, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di part 5 lagi, karena ini videonya sudah panjang sekali. Jadi nanti selanjutnya saya akan menjahit komponen yang ada, part-part yang ada, seperti telinga, nozzle, mulut, arms and leg. Okay, we want show all the parts here. Okay, and next part will be part 5. Okay, and terima kasih teman-teman sudah menonton channel saya, dan jangan lupa ya untuk membagikan kepada teman-teman yang lain. Untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut lagi di part 5. Terima kasih, stay healthy, bye bye.